Halo guys, selamat datang di Torara Go, let's go. Oke. Di game Wuthering Waves. Nah, ini adalah karakter gratis yang bernama Xiang Liao ya. Ini kita bisa klaim gratis. Dan teman-teman yang belum klaim, jangan lupa diklaim nih. Ini karakternya ternyata OP banget ya. Nah, namanya juga tetap karakter limit, walaupun gratis tetap sangat kuat dan OP banget ini karakternya sebagai DPS ya. Kayaknya Salsaro bakalan ini deh, turun nih ya, nggak bakalan kepake lagi nih. Paling untuk lawan-lawan level rendah aja tuh Salsaro ya. Untuk lawan monster level yang lebih tinggi ini menggunakan karakter Yao sangat mantep nih. Nah, di sini aku udah build karakter Yao ya semaksimalnya Tora, di mana levelnya udah 80/90, dan di sini Tora menggacha weapon signature-nya. Weaponnya udah 80/90 juga. Dan ini ekonya Tora pakai ekonya si Salsaro ya. Ku cemot, ku pindahin ke Yao. Nah, kayak gini nih. Masih jelek-jelek banget sih. Belum bagus-bagus banget ya. Nah, attack-nya cuma dapat 1800 guys, dan di sini energinya cuma dapat 119, dan crit dan CDM-nya ya. Crit CDM-nya udah bagus menurut gua ya. Cuman attack sama ER-nya agak kurang ya. Menurut kayaknya memang segitu kali ya kalau misal 2 Eco Electro ya. Di sini untuk talentnya gua udah naikin, dan skill ulti sama forte-nya udah naik 99. Ini masih 7 ya untuk skill resonance skill-nya. Intronya nggak gitu gue naikin. Normalnya nggak perlu dinaikin sih katanya. Jadi nggak gue naikin guys. Oke, Tora mau langsung coba gameplaynya Yao ya bersama Yinlin. Yinlin di sini aku pakai ya build yang Tora dulu sih, yang attack set ini ya. Attack set ini guys. Nah, banyak yang bilang ya pakai set yang energi ya, kayak di ini. Aset energi yang ini, cuman aku malas ganti, aku pakai yang ini aja. Emang bakalan lebih sakit sih si Yao-nya, tapi nggak apa-apa. Soalnya dengan Yinlin pakai set ini juga bakalan bantu damage lebih sakit lagi. Untuk damage forte-nya Yinlin nanti, guys. Let's go. Cobain Yao di Toa. Oke, let's go. Ini kau. Jot. Jepret. Fit. Let's go, ulti. Berapa damage-nya? 111. Lumayan, lumayan. Hit. Why? Fit. Aduh, nggak kehindar lagi. Oke, kena dia. Threat ya. Oke, ganti kita. Let's go. Oke. What? Oke, let's go. Ulti, ulti. 115. Wih. 115, 150. Let's go, pukul, pukul, pukul. Dia 3 kali forte, udah itu udah habis ultinya, guys. Udah habis ya. Ganti aja kalau udah baik. Oke, ulti aja. Wait. 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 Oke. Okay. Aduh, kena dong. Bapak aman ya. Oke, langsung ulti. Berapa nih damage-nya? 150. Wow. Kelar. Easy banget lawan dia. Kemarin gue tryhard lo pakai Jian. Ngeri ya, damage-nya si Yao ya. Mantep. Mantep nih. Hehehe. Gue suka sih ini karakter.
keren sih. Oke, jadi yang punya karakter Yao jangan lupa di build guys. Mantep nih, mumpung gratis di build semaksimal mungkin ya. Kalau bisa dapat weapon signature-nya, digacha aja weaponnya yang bintang 5 guys. Lebih gampang build-nya ya, kalau nggak pakai signature agak sulit nyari crit-nya ya nanti ya pastinya guys. Kayaknya aku lebih baik gacha weapon-nya deh, daripada ribet nge-build-nya nanti ya. Oke, jadi untuk testing karakter Yao ya, sampai di sini dulu guys, mantep banget. Oke, yang teman-teman yang suka video ini jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di like juga, yang belum like langsung aja di support juga, share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa guys, bye bye.